Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ahibbullaha lima yaghdhukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Maksudnya, cintailah Allah di atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kalian. Dan cintailah aku kerana mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah ahli baitku iaitu ahli keluargaku kerana mencintai aku. Pendengar rahimakumullah, perasaan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu anugerah yang sangat indah dan agung ke atas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila cinta Allah Subhanahu wa taala telah bertapah kukuh di dalam jiwa seseorang hamba, maka dia akan merasakan bahawa Allah adalah penguasa dan pencipta mutlak kepada alam semesta ini. Segala yang dilihat pada dunia ini akan menjadi simbol yang mengingatkan seorang hamba kepada kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat dan kelebihan yang diperolehinya akan mengingatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah lah yang telah mengurniakan kelebihan tersebut kepadanya. Begitu juga segala ujian, musibah, cubaan yang akan juga menyebabkan seorang hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah jualah yang telah mengurniakan ataupun memberikan ujian tersebut kepada hamba itu. Apabila perasaan cinta telah tersemai dalam benak hati seorang hamba, maka jadilah dia sebagai seorang hamba Rabbani yang jiwanya sentiasa berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, lidahnya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah dituruti, segala larangan Allah dijauhi. Kitabullah dijadikan sebagai panduan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tauladan diri. Sidang pendengar rahimakumullah, sama-samalah kita berdoa pada bulan Ramadan yang mulia ini agar Allah mengurniakan kepada kita ketulusan dalam mencintainya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gemilangkan Ramadan ini dengan banyak berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.